Seorang pemuda di Kota Blitar sukses sulap limbah kayu menjadi jam tangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam sebulan tak kurang 100 buah jam tangan kayu diproduksi dengan omset mencapai jutaan rupiah per bulan. Bisakah Anda bayangkan jika deretan jam tangan indah ini terbuat dari limbah kayu? Ya, desain yang indah dan menarik serta warna kayu yang khas membuat jam tangan kayu ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Produksi jam tangan milik Risa Putri dan kawan-kawannya tersebut terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Dalam proses pembuatannya, limbah kayu yang berasal dari pembuatan alat musik dipotong sesuai model dan dihaluskan menggunakan mesin gerinda. Setelah itu, limbah kayu yang sudah dipotong sesuai model dirangkai dengan komponen jam dan bahan lainnya hingga menjadi jam kayu yang indah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ide membuat jam kayu tersebut datang ketika Risa Putri dan kawannya melihat banyaknya limbah kayu yang dibuang begitu saja. Melihat masih ada potensi bisnis pada limbah tersebut, kemudian ia membeli limbah dan jadilah jam tangan yang bagus. Kalau material, kita pakai kayu maple. Nah, kayu maple ini memang kita dapetin dari supplier yang memang dari bekas pengrajin alat musik. Jadi kalau dibilang bekas, iya, cuman karena bukan langsung dari kaminya gitu. Jadi kita ambil dari supplier gitu. Harganya? Untuk harganya, kami ada di rate 250 sampai 300 ribu karena ada beberapa varian juga kan, jadi macam-macam harganya. Untuk peminat sudah dikirim di mana atau? Peminat kalau yang paling jauh itu kemarin kita ada orderan buat yang satu Hungaria, yang satunya Filipina. Tapi kalau lokal yang paling jauh mungkin ya sekitar Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Untuk harganya, satu buah jam tangan kayu dijual mulai dari Rp250 hingga Rp350.000. Dalam sebulan tak kurang 100 buah jam tangan kayu diproduksi dengan omset mencapai jutaan rupiah. Dari Blitar, Arif Rosmanto melaporkan.